Dia berjumpa dengan Bomoh ni, maksudnya dia berniat untuk membuat satu perjanjian dengan demon ataupun dengan setan. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Panjang kali ni ya guys. Okay guys, so before aku start, aku just nak explain something. Yeah, muka aku memang pelik. Lepas aku pakai braces, so jadinya aku tak boleh nak tutup mulut sangat. Kau tengok mulut aku macam tu. Susah guys, tak boleh tutup mulut. Muka aku macam jongang macam tu. Aku menyesal tapi tak apa. Okay guys, so hari ni aku rasa macam dah lama sangat-sangat-sangat aku tak buat cerita hantu. Jadinya aku akan mulakan cerita hantu kita pada hari ni. Okay, korang kena faham tau kenapa aku tak buat cerita hantu. Kau tengoklah macam ni lah jadinya. Nak bercakap pun susah. Okay guys, lepas tu satu lagi aku nak cakap. Subscriber aku sekarang adalah 299. Okay, lagi 1000 je subscriber untuk aku buat live macam biasalah. And then kita akan adakan giveaway untuk subscriber aku. Bukan untuk semualah. Muka aku pelik doh, macam Kim Possible. Okay guys, so hari ni kita akan cerita pasal patung Hello Kitty. So patung Hello Kitty ni sebenarnya adalah sebuah patung yang sangat-sangat comel dan digemari oleh ramai kanak-kanak. Dia tak payah cerita pasal budak-budak lah. Ada juga orang-orang dewasa yang minat dengan Hello Kitty. Cerita ni adalah cerita yang viral dekat TikTok sebab semalam dia ada lalu dekat For You page aku. Jadinya aku teringat ada orang yang minta untuk aku ceritakan pasal patung Hello Kitty dan kisah seram asal-usul patung Hello Kitty. Before tu, aku rasa distract dengan muka aku, sorry jap. Aku nak terima kenyataan. Okay. Sebenarnya patung ni adalah sebuah patung yang kalau aku ceritakan, korang mesti dah tak nak dah main dengan patung Hello Kitty kalau korang ada lah. Aku sendiri tak tahu. Hello. Okay, aku sendiri pun tak tahu. Rupanya Hello Kitty ni ada cerita dia. Aku pun tak tahu lah. Dulu masa aku kecil, aku sukalah main dengan patung Hello Kitty. Macam bag, aku ada bag Hello Kitty, ada baju Hello Kitty semua kan. Tapi aku tak tahu pula Hello Kitty ni ada cerita dia. Ha, bila aku dah besar baru aku tahu tau. Kita sambung. Hello Kitty ni adalah kartun yang berasal daripada negara Jepun. Korang mesti dah tahu kot benda ni daripada negara Jepun. Tapi ada kisah seram ataupun kisah yang menakutkan lah. Kalau aku cerita, korang takkan percaya. Sebab Hello Kitty adalah sebuah patung yang agak menakutkan disebabkan pada tahun 1970-an ada seorang ibu yang berbangsa Cina, yang daripada Cina lah, yang berbangsa Cina, dia mempunyai seorang anak yang berumur 14 tahun. Jadinya anak dia tu dia mempunyai sakit kanser mulut. Okay guys, anak dia tu ada sakit kanser mulut tau. Jadinya dia cuba berusaha mengikhtiarkan apa-apa sahaja cara untuk mengubati anak dia. Waktu tu tak ada lagi ubat ataupun rawatan untuk kanser mulut. Dia pergi ke hospital. Sesiapa je yang cadangkan, dia akan terus pergi untuk mengubati anak dia yang mempunyai kanser mulut. Azan. Sabar jap. Kan ibu dia ni tadi berusaha untuk mencari ubat untuk merawat anak dia ni daripada kanser mulut. Tetapi pada akhirnya ada doktor yang cakap anak dia ni betul-betul tak boleh diubatkan. Memang tak ada ubat langsung lah untuk mengubati anak dia. Jadinya ibu dia berasa sangat-sangat sedih. Yelah, anak kesayangan dia sakit and tak ada siapa boleh tolong dia. So dia pun pergilah bertapa dekat sebuah gereja dan mengikhtiarkan. Dia fikir macam mana aku nak ubat anak aku ni. Sampailah one day dia terdetik untuk berjumpa dengan Bomoh. So bila kita cakap dia berjumpa dengan Bomoh ni, maksudnya dia berniat untuk membuat satu perjanjian dengan
demon ataupun dengan setan. Waktu tu, bomoh tu cakap, aku boleh menyembuhkan anak kau. Tapi dengan satu syarat, engkau akan terikat dengan setan untuk selama-lamanya. Tanpa memikir banyak, mak dia ni pun macam desperate gila lah. Mak dia sangat-sangat desperate. So dia pun tanpa fikir panjang, dia pun menyetujui perjanjian tersebut. Tak lama kemudian, beberapa hari ataupun beberapa minggu, anak dia pun telah sembuh disebabkan bomoh tadi yang telah membantu dia lah. Tetapi bukan tu sahaja tau. Bomoh cakap setan yang membuat perjanjian dengan dia telah menyuruh ibu kepada budak tadi untuk buat satu patung bagi memastikan setan tu lebih kuat. Faham tak? So, kiranya dia buat patung tu untuk setan. Jadinya ibu kepada budak ni tak ada pilihan lain sebabkan dia dah buat perjanjian. Jadinya dia terpaksalah membuat satu patung yang berbentuk Hello Kitty. So that's why lah kalau korang tengok dekat patung Hello Kitty ni, dia tak ada mulut. Sebab anak dia tadi mempunyai kanser mulut. So bila kita fikir-fikirkan balik, ada logiknya dekat situlah cerita yang aku ceritakan tadi. So kalau korang perasan, nama Hello Kitty, Hello bermaksud hi, Kitty membawa maksud demon ataupun setan dalam bahasa China. China apa tu aku tak ingat lah kan. Tapi Hello Kitty bermaksud hi setan. Dan kalau korang perasan, dia punya tanduk patung tu macam runcing macam tu kan. So dia membawa maksud tanduk setan. Bila aku cerita balik benda-benda macam tu, ada logiknya betul tak? Sebab cerita ni pun tak dapat disahkan oleh mana-mana pihak. Dia macam cerita-cerita legend lah, cerita-cerita legenda yang aku baca dekat internet. Bagi akulah kan, aku percayalah juga benda ni. Sebab ada je orang yang membuat perjanjian dengan setan, macam Illuminati semua tu kan. Tapi aku tak sub lah, cuma aku percaya benda tu. Dan ada satu lagi cerita yang berkaitan dengan patung Hello Kitty ni. Kalau aku cerita mesti korang rasa macam takut gila. Okay, cerita dia adalah pasal crime scene tau. Pada tahun 1999 di Hong Kong, ada seorang budak perempuan telah diculik oleh 3 orang penculik ataupun 3 orang perogol. Perempuan tu telah diculik dan diseksa di sebuah apartmen lalu terus meninggal dunia sebulan selepas dia diculik. Setelah itu, 3 orang lelaki itu telah merogol dan membunuh wanita itu, dan selepas itu kepalanya telah dipenggal. Dan apa yang lagi menakutkan adalah kepala yang dipenggal tadi tu, kepala perempuan tadi tu, dia sumbat kat dalam patung Hello Kitty. Bapak seram siap. Bapak brutal lah kes ni. Anggota badan yang telah disembunyikan oleh ketiga-tiga perokok tersebut adalah tengkorak perempuan tu, sebatang gigi perempuan tu sendiri dan juga beberapa organ dalaman. Faham tak? Hilang. Hilang guys. Aku cakap, bapak seram doh. Macam kesian gila kat perempuan tu. Tak berhati perut langsung diorang ni. Kes itu telah menjadi kes yang sangat-sangat sensasi, sangat-sangat meletup pada waktu itulah di negeri China. Ia adalah merupakan kes keempat pembunuhan paling kejam di Hong Kong pada waktu itu. Kesimpulannya, di sebalik wajah somel patung Hello Kitty ni, terdapat satu sejarah hitam dan juga fakta-fakta yang menarik ataupun menakutkan tentang karakter patung tersebut. So apa yang pasti, Hello Kitty bukanlah hanya seekor kucing, tetapi ia juga merupakan makhluk asing dan merupakan seorang budak perempuan daripada yang cerita first aku cerita tadi tu lah. So aku rasa tu sahaja untuk cerita patung Hello Kitty yang viral gila kat TikTok. Dan aku rasa Nina Story pun ada buat juga cerita ni minggu lepas, kau tak silap aku. Jangan kau kata aku tiru dia pula, aku tengok dia kat internet. Kalau kau tak percaya, nanti aku akan letak link dekat description box aku. Jangan malas, aku pukul muka kau guna gigi besi aku. Kau nak ke? Tak nak kan? Guys, so aku rasa tu sahaja untuk video kita hari ni. And I hope I'll see you guys again in my next video. Jaga diri and always stay safe. Bye.